Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mengikuti upacara pati ambalau atau penobatan penghulu suku Caniago Ampang Gadang, yaitu Profesor Helmi Datuk Patih. Kita akan mengikuti upacaranya mulai dari Balai Ampang Gadang sampai ke Balai Gudang Talaku. Ini sarapan pagi. Ini dimulai dari persiapan-persiapan nih, kita mau berangkat. Jangan sarapan. Datuk Patihnya juga lagi bersiap-siap. Semuanya kita akan berangkat menuju Balai Ampang Gadang, Balai Jorong atau Desa Ampang Gadang. Dan itu nanti akan berangkat menuju Balai Gudang Kanagarian 7 Kota Telaku untuk acara pati ambalau atau penobatan. Jadi penghulu suku Caniago diganti yang baru, yaitu Profesor Helmi. Nih, tokoh kita nggak main-main ya. Suku Caniago Ampang Gadang tidak main-main mengusung seorang profesor untuk jadi datuk atau penghulu. Ini dia tokoh kita. Yang aku kenal dari kecil adalah seorang yang serius, yang sungguh-sungguh, yang baik hati dengan smiling face-nya. Memang dari kecil kita udah bersama karena dia adalah bako aku. Dan aku kadang di rumah bako ini. Profesor Helmi dengan istrinya udah siap dengan pakaian kebesarannya. Ini Profesor Helmi bersaudara. Yang paling kiri adalah kakaknya, ini Evi. Profesor Helmi dan ini istrinya. Dan selanjutnya adalah Ida, istrinya Eris, kakaknya Prof. Helmi. Ini kita udah berkumpul di tangga rumah gadang. Rumah gadang Ande. Ande adalah nenek Prof. Helmi. Ini kita siap-siap mau berangkat semua. Ini rombongan kemanakan. Jadi Prof. Helmi udah siap dengan tugas baru sebagai penghulu. Kaluak paku kacang balimbiang, daun mangguang lenggang-lenggangkan. Anak dipangku kemanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan. Jadi bukan suatu tugas yang ringan. Ini adalah Bundo Kanduang dari suku Caniago Ampang Gadang. Ini dah, kita sudah siap-siap menuju. Kita berkumpul dulu di Balai Ampang Gadang, jadi Balai Desa kira-kira ya. Dari sana semua, karena dari Desa Ampang Gadang ini ada beberapa utusan, karena bermacam suku ada di sini, dari Pitopang, Melayu dan lain-lain, kemudian berangkat bersama menuju tempat penobatan atau pati ambalau, yaitu di Balai Gudang di Talago. Ini kita nih lagi di mobil bersama kakaknya Eris. Ya, selamat melangkah untuk memulai acara pelantikan. Ini dari menuju balai desa. Ini rombongan kita semua bawa spanduk ya. Ya, selamat mengikuti perjalanan ini dan selamat mengikuti acara pelantikan atau penobatan atau apalah. Jadi kalau istilah sininya adalah pati ambalau. Jadi pati ambalau itu adalah mematri senjata ke tangkainya dengan menggunakan ambalau atau getah dari pohon, suatu pohon ya, sehingga senjatanya tuh kokoh, bisa dipegang. Ini adalah tokoh Bundo Kanduang dari suku Caniago Ampang Gadang. Silakan teman-teman mengikuti perjalanan kita sampai ke Balai Gudang. Ikut aja gabung sebentar, biar aku yang pegang. Thank you.
Sudah cukup. Rombongan Caniago. Di depan masjid Rama Masjid Raya Talago mengantar datuk-datuk upacara pelantikan datuk-datuk. Semoga sukses lancar. Ya, terima kasih Pak. Ini adalah tempat upacara akan dilakukan, yaitu di Balai Godang. Itulah ramai dengan karangan bunga ya. Balai Godang juga sudah dihias lagi menunggu para peserta atau calon datuk-datuk yang akan dilantik ya. Semarak sekali, sangat menyenangkan. Disilakan kita ikuti terus ya upacaranya. Mungkin sebentar lagi akan datang satu persatu para peserta dan juga tokoh-tokoh adat di Kanagari yang menuju Koto Talago. Ini adalah Balai Godang. Sudah siap menunggu tamu-tamu untuk acara penobatan yang sudah hadir di Balai Godang dari seluruh desa Dekat Harian 7 Kota Talago. Balai Godang sudah dihias dengan cantik dan Balai Godangnya juga bagus sekali dengan ukiran-ukiran yang indah untuk di depan balai. Terima kasih. Merupakan dan kepada penari-penari tari Lombang, kami silakan untuk mengambil posisi. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan ibu-ibu.
Ini aku ketemu dengan tesepuh dari suku Caniago. Sudah lama sekali tidak ketemu. Mereka semua adalah bako aku, jadi keluarga dari bapak almarhum ayahku. Ini tokoh bundokan doang suku Caniago, Susi. Ini membawa keris yang akan dipakai untuk upacara pati ambalau atau penobatan penghulu yang baru. Ini rombongan udah datang, rombongan suku Caniago dari desa Kampung Gadang yang kita usung hari ini udah datang. Jadi saya semua menunggu giliran ke tempat upacara. Jadi nanti ini tangga untuk naik ke Balai Godang, dan acara itu akan dilaksanakan di dalam Balai Godang. Itu Prof kita sudah menaiki tangga untuk memasuki tempat upacara. Ya, ini suasana di dalam Balai Godang. Ini para hulu balang pengawal supaya acaranya berjalan lancar. Ini adalah datuk kita yang akan dipatri. Ini Om Ali yang akan dipatri hari ini. Sip, sekarang sedang mengatur ya. Apa, Mak? Keris kita udah ada di pengaturannya. Udah lagi dibuka. Gongnya lagi dibunyikan. Tepuk tangan buat kita semua. Tarik kabur. Ogong. Tarik ogong, tarik. Tolong. Ini adalah para pundokan doang yang sedang dilewakan datuk-datuknya. Ini bunda kandung yang temanku sendiri, namanya Eeng, dari Sikumbang, Padangjopang. Ini suasana adat sebelum dinaikin oleh petinggi dari kerajaan Minangkabau. Nah, hebat kan? Juadahnya dan jedahnya enak. Sekarang lagi ada menunggu tamu adat dari pusat kerajaan Minangkabau. Oke, segitu dulu. Sekianlah laporan kita pada hari ini. Dusana sekalian teman-teman, semoga menikmati acaranya ya. Dan selamat untuk Prof. Helmi yang telah diangkat menjadi datua untuk suku Caniago Ampang Gadang. Kita yakin dalam di bawah pimpinan beliau, para anggota kemanakan Bunda Kanduang dan keluarga sekalian akan makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.